Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca zikir pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga terbenam matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.